Halo, halo. Halo, nggak nge-lag kan? Iya, nggak begadang. Aku cuma sebentar doang kok. Yeay. Soalnya pada minta showroom kan di DM sama mention. Sempetin aja. Sebenarnya aku mau bikin sesuatu buat besok. Tapi yaudah ntar aja kok bisa. Tadi juga lama di jalan, jadi maaf ya nunggu lama. Beres-beres dulu tadi juga. Wih, bajunya nih, moderator webinar. Mantap. Dari mas sebentar. Enggak sedih-sedih kok. Tenang aja. Sedihnya disimpan buat besok aja Pak Jema. Kali ini aku nggak ditemenin Kola, tapi ditemenin sama air sejuk. Dan halo. Ini showroom terakhir sebagai member JKT gak sih? Nggak berasa, tinggal besok. Rasa masih seminggu yang lalu. Mending besok saya VC apa enggak? Mending besok emang ada ya? Ada tambahan sesi. Bukannya cuma satu sesi doang ya? Coba aku cek dulu. jkdikotik.com. Nanti Feby audisi Gen 11, oke okay. Gak bisa, umurnya sudah mentok. Udah mentok banget. Bukan mentok lagi. Gen 7 aja udah mentok, apalagi sekarang. Sudah tidak bisa. Tuh, video call aku sesi 1 udah sold out. Gak tau deh, semoga besok ada penambahan sesi. Amin. Kayak botol capsic. Iya bener. Aduh, ketahuan. Ya, lucu. Namanya air sejuk, kirain bakal sejuk gitu loh. Bukannya besok JKT perform di Dahsyat ya. Anda fans era tahun berapa nih? 2013 ya? Gen 3 masih bawain Iwake maybe.
Iya, besok visi terakhir, nggak dapet pula, ya sayang banget. Sore kecil banget, iya nih, lagi emang kurang enak. Bukan kurang enak badan sih, suaranya lagi emang kurang enak. Wow, ada disco. Disco dari Kak Gempi. Makasih Kak Gempi. Makasih Kak Nugra Aditya untuk bunganya. Makasih ya Kisang permennya. Makasih Yaya. Wah, Yaya parah banget. Udah ganti nama aja nih. Makasih Kak Yaya, Kak Yui, makasih bunganya, Kak Nur Latifah, makasih lope-lopenya, wow banyak banget. Kak Raja, makasih bunganya. Cih. Kok tambah cantik? Emang kalau misalnya mau jadi mantan tambah cantik biasanya gitu. Enggak lah, jadi banget. Aku minum tameng aku dulu ya. Cih, tameng. Saya biasanya habis apa habis latihan aku selalu minum ginian. Malu muda umur. Soalnya kalau habis lagi latihan kayak suka gitu, emang udah umur. Kocak. Wah, kaosnya moderator dubir enak aja. Semoga abis ini di endorse ya. Ngarep. Iya. Bener kan, dress aku kebuka gitu. Kayak mau dikerokin. Belum dikerokin. Kok bisa ya minum gituan? Bisa. Kenapa enggak? Kan enak itu jamu. Itu baju nggak mau diproduksi masal aja apa? Wah, gimana nih? Gimana nih? Coba coba moderator webinar, gimana nih responnya nih?
Tiga sih. Si Nabila masih showroom nggak? Oh masih. Tadi aku sebelum pulang juga sempat makan sama tanjakan dulu, cih tanjakan sama Sudirman bertiga. Dari kemarin sih udah berapa kali kegiatan tuh selalu balik bareng gitu. Kayak makin berat aja ninggalin mereka aja. Pepe mah bokap lu nangis waktu itu. Kurang tahu sih, kayaknya aku yang nangis deh pas si Roy shirt. Saya nggak kuat, apalagi besok kali ya. Boleh, boleh. Bawakan Nebo biar di pers. Bersedih bersama-sama. Ya ampun, aku tuh kayak mikir, ah gila, besok banget nih gitu, kayak pikiran gitu. Jadi tadi bertiga kayak mikir, emang besok ya? Emang iya besok gitu kayak, iya besok. Rasanya kemarin masih hamin berapa dah gitu. Jadi tuh bertiga ngomong kayak gitu. Ya ampun, hari cepet banget. Emang dah tanda-tanda. Besok takut. Oh iya, username aku nggak tahu siapa. Jujur belum kepikiran, tapi ada satu. Tapi kayaknya kepanjangan. Anaknya Pak Komar cantik banget dilulusin. Iya ya, harusnya dinikahin ya, bukannya dilulusin. Rizky Nal. Enggak, dulu dah. Baby sayang kamu. Feby selalu ceria. Feby Rastafara Uye. Serius apa serius? Serius. Feby kemarin username gue bayar 2 juta. Ih parah banget emang dah diklaim. FYI 11 Maret udah peta, udah tahu udah nyanyiin di showroom kemarin. Nggak bisa Krabby Patty lagi, udah diambil orang. Fabian. Is in the baby. Enggak. No. Baby part 2. Itu kayak Facebook tahu. Dulu tuh anak-anak Facebook kayak misalnya bikin akun baru pasti part 1, part 2, part 3 gitu. Ya ampun. Kok gua ada di zaman itu ya?
nggak bisa kalau nama aku udah nggak bisa, nama Feby Komaril udah nggak bisa aku nih. Gak gitu, Feb. Febi, wika. Hai Feb, apa kabar? Baik, Kadri. Apa ini, Catherine? Info jual roti buaya yang masih buka jam segini. Di Senen tuh ada. Krabby Patty Reborn. No. Febi. Febi Besari. FBI. Saya mainnya Friendster. Ya ampun, jadul banget. Serius dong, serius. Febi Switch. Wow, keren juga. Baby Switch. Febinar. Febi sayang mama. This was Febi. Tentu saja Febi. Asik, keren. Febi MFL. Oh, ya. Yeah. Bisa aja Rizky Showroom. True Feb. Feby Lukianto bisa. Feby Yu. Feby lucu terus ya. Ya bisa lu cari ya. Ini Feby beneran. Enggak sekalian ya Feby official. Ya, official Feby. Feby.co. Wow. Ya, petir takut. Ebi Dede Kathleen, Ebi KMRL, Feby Ceria, Feby Komar Komaril, Feby Feby Ko Bagus, Webi, Feby, semuanya bisa. Feb Jack, Feb bukan fakultas ya, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Feby. KMR48. Yuk bisa dan UI. Hah? Maksudnya? Baby Pro Max. Lah kayak HP. Mbak biasa F kamera masih bisa tuh. Kenalin Feby. Wallpapernya belum ganti. Iya nih, mau ganti nanti aja. Ini Feby. Feby salah. Feby selalu benar ya. Feby salah. Feby ya salah. Kemeril. Feby Komak. Woi Feby. Nanti bio-nya pensiunan dan skapa. Bahkan aku gak kepikiran loh. Feby bukan fakultas. Feby Didi Komaril. Alhamdulillah. Maaf. Angin. Tantenya Kelana dan Kinara gitu ya. Feby 666. Ih enggak ah, serem banget 666. Feby KMRL. Bisa. Feby itu si Anu. Feby Febian. Kayak umbi-umbian ya.
Feby Hartono udah paling bener sih. Waduh, ini Feby sumpah. Kayak kesannya kayak gimana ya, kayak kayak ini akun bohongan tapi ini Feby sumpah gitu. Ada Feby, Feby Real Official, apa sih? Feby Nakuchiha, Feby Bismillah. Feby Aitakata, Feby Nov. Feby sayang di dia, bisa. Skinny Feby ya. Skinny Feby 24. Feby Kui Biniyo. Wow. YBFF ya, ampun kok lama-lama kayak influencer-influencer ya. Kak underscore Feby JKT Fotek, yeay itu mah akun Twitter. Respect Feby. Lu anak mana sih? Anak emak bapak. Febingo, yeay. Aduh pusing banget mikirin username, sumpah. Apaan masuk ngeliin? Pensiunan idol ya masukin LinkedIn. Ini Feby ya, Feby dong. Feby Undergirls, wih lah. Bang Undergirls dah. Feby Onyx. Feby Decul. Feb nggak usah grad Feb. Iya mau kok mau. Nggak usah buat sosmed aja gimana? Ih parah banget. Padahal dia sendiri tuh yang nyuruh Feb nanti bikin sosmed ya, sosmed ya. Kabi parah banget emang, kacau. Feby Gesrek. Dua jam milih username Feby Junianata C. Pakai akun Feby Netsui aja. Sini Feby Netsui gue yang adminin dah. Tapi bohong. Feby X member JKT48 siap. Assalamualaikum Feby. Feby dicariin root. Feby poli. Bersosmed aja tapi kayak Riva. Ih parah banget, akun pribadi aja nggak aktif mau ngadmin fanbase. Yeah. Parah banget. Ampun bang. Feby Dom Milaguna. Makin ngaco nih makin kemari. Feby MRT. Feb gimana perasaannya sekarang? Biasa aja. Biasa aja, dia tadi gak nangis. Gak apa kok, biasa aja. Itu yang akan siapa? Oh itu ada om di luar. Iwaki Feby. Biasalah. Kenapa ini pada biasalah? Feby X member. Feby biasalah. Wah,
ada Bang Rambo. Makasih do rumahnya. Wow, makasih Kak Gempi love-nya. Wow. Nugraha Aditya, makasih. Itu apa ya? Itu apa sih? Aku agak buram. Makasih do rumahnya. Makasih Kak Hafsa musiknya, Ci. Kahap Saki-sang, makasih Kahaki Jita Tsuhei Kanamja Karambo lagi. Cih, Karambo. Gak mau dipanggil Kak kan. Kapan bikin TikTok? Waduh, udah ditanyain TikTok aja dah. Ntar TikTok juga isinya apa? Coba. Emang manusia jarang berkonten. Richard Subaby. Eh, bunyi kereta ya? Kedengeran. Memang. Eh, kok nomor satu nggak? Taduk. Oh, di sini nomor satunya nggak ada. Waktu itu bikin TikTok gara-gara HP kece, baterai gede itu dong. Kayaknya bakal pakai akunnya itu sih. Itu juga akunnya namanya username apa gitu. User kok berapa gitu. Gak tahu. Habis itu udah langsung ini install. BFX Sudirman, ya ampun. Iya, nomor satu di sini nggak ada masa. Tapi di sininya ada Hekisan nomor satu. Yay. Entah sosmed baru atau apa yang lama. Coba tebak apa. Tunggu nanti aja. Tunggu lusa. Itu ngakak pada bahas jokes bapak-bapak. Kayaknya iya sih. Feb, besok tak kenali ya ke orang tuamu ya. Bisa aja. Kenapa Kang Nasron? Febi pemuda Pancasila. Hey. Kok orang kok bisa ya nggak sedih besok, nggak tahu. Iya, emang lu doang udah paling sedih. Rizky nggak gue juga sedih, tapi gue selalu tersenyum. Besok hari Jumat tahu, dilengkapin ya hari Kamis. Kalau hari Kamis dilengkapin, aku nggak lahir di dunia ini dong. Soalnya aku lahirnya malam Jumat. Yanta nangisnya Boku no Sakura aja. Astaga, Mifu, tidak baik. Eh, kok hujan sih? Ya, jam petir, please. Aku udah di tahap kayak udah susah nangis sih sebenarnya. Tapi gak tahu deh besok. Kayaknya kejar. Puncaknya mungkin di besok banget.
engine juga udah nangis. Isa tahu. Dari make up malah udah nangis. Enggak lah. Nangis dan nangis Ismail ya. Gak usah nangis, kan udah dikenalin ke kemana sih Gempi, sumpah bikin orang penasaran. Nangis pas hujan biar gak kelihatan. Iya bener, nangis di MRT, nangis dari MRT. Kisah bisa ngelawak dah, kocak. JKT48 bukan akhir dari Feby Komaril. Asik, mantap, Mike, keren. Pensiunan idol. Astaga. Kok jadi ormas sih? Mbak Pikoy stress makeupin pada nangis. Ih, tahu aja dah. Pep, tolong bilangin ke Jote suruh kirim tusut. Emang beloman ya? Nanti deh. Sabar ya, kan itu juga waktu itu banyak banget. Dan yang sebelum-sebelumnya apa yang pada two shoot juga banyak, bukan aku, membernya bukan aku doang. Mungkin JOT-nya lagi pusing atau gimana, sabar ya. Tapi pasti dikirimin kok. Nang. JR nangis udah belum? JR nangis. Gempi mau ngenalin ceweknya ke kita. Ah, serius? FX ditutup besok. Besok ikut hadir di CGV gak? Ikut dong. Nanti makanya nonton, ayo. Pajama dikit lagi soot. Yuk nonton. Mungkin yang gak kebagian di teater, jadi nontonnya kan enak tau nobar di bioskop gitu. Aku juga pengen sih kalau misalnya aku di posisi fans ya. Kalau misalnya aku gak dapet tiket teater, pasti aku bakal milih di CGV. Sumpah ini serius, bukannya promosi atau gimana. Tapi ya realistisnya aja gitu, lebih seru nobar kali. Komen Osimen dong. Lah, kakek ini bukannya udah ngusin Katrina, je. Gue kerja dulu ya, Feb, semalam nih. Semangat kerjanya Karifai. Karifai. Kenangan terakhir Feby for Jot. Wow. Pengen jadi Jot aku. Gempi enak banget ke Vioni. Emang iya. Kabisa kamu hilang. Aduh, diambil. Mau bisa versi. Farel masih nangis aja nih, belum capek-capek. Ya, Kak Farel, ya kali. Gak mungkin. Aku cuma Feby usiku satu-satunya. Hili. Aku hili banget ya. Umpetin kabisanya Feby. Kok ada suara kereta jadi kangen. Tidak percaya. Dan besok terakhir. Iya, aku juga gak percaya nih. Aduh, gimana ya. 2,5 tahun di JKT48 belum merasakan apa itu birthday to shoot, belum pernah ngerasain apa itu ulang tahun dirayain di teater foto pakai kue, belum pernah merasakan sambatsu.
Kebiasaannya udah gue amanin. Woi Feby, lu cabut jika dipotek, gue dukung Indah ya, gas. Terserah. Dukung siapapun yang kalian mau setelah aku. Dia belum pernah merasakan sirkus, bener banget. Enggak nangis kok, sumpah. Tapi sedih. Sedih doang. KBC-nya itu bingkai berapa kali berapa? Berapa ya? Fotonya itu gak sih? Berapa R? 5 R gak sih? Apa berapa, gak tahu. Masih ingat debut kamu tuh si pertama kali? Wow. Oh ini nonton nangis. Oh maaf, kalau nangis. Ya ampun, udah jangan berpikir kalau hari besok terakhir gitu. Kita masih bisa berteman, friend. Kita masih bisa berteman. Bisa aja kita satu fanbase nanti. Enggak. Tiga kali empat kayak foto ijazah. Kayak abis ini gue osin siapa ya? Yaelah, Khabib, tinggal milih aja. Masa Feby berteman dengan debu seperti itu? Apaan sih, Anukun? Masih ingat banyak high touch sama kamu sebelum SSK. Iya. Mak, astagfirullahaladzim. Kesenggol. Emang dah. Jangan direkam, please. Malu. Kaget. Sobat Sakamichi gue ntar siapa? Siapa ya member JKT yang suka Sakamichi siapa? Udah pada keluar semua. Kak Amel, aku, Nabila, Sinta. Gak ada. Kangen handshake sih, sumpah handshake kangen banget. Kalau misalnya handshake kayak lebih intens aja gitu, terus ngelihatnya bisa tatap-tatapan, bisa kita tahu orangnya yang mana gitu. Kalau video call tuh kurang efektif sebenarnya, karena ya apa ya, belum lagi sinyalnya kan kalau misalnya jelek atau gimana. Kangen banget gak sih? Aku tuh kalau handshake suka gonta-ganti baju setiap sesi. Ya kan? Jadi kalau misalnya handshake tuh aku selalu bawa baju sekoper. Udah gitu kan 3 sesi biasanya. Seru, kangen banget. HS pertama dan terakhir sama kamu. Iya ya, di Surabaya ya waktu itu. Kanara. Belum pernah handshake. Apaan sih? Ya, Namja belum pernah. Ketawamu bakal susah dilupain. Emang mau diketawain? Pak Estam pakai tororo ya? Iya, gumpi. Aku gak pernah handshake.
Kasihan tuh generasi 9 belum pernah handshake tahu. Iya, suara kereta emang. Apa sih rasanya punya rumah pinggiran stasiun? Ini nggak di pinggiran loh, sumpah. Ini kayak masih ada 200 sampai 300 meter. Nggak pinggiran banget, tapi kedengeran. Ya hujan takut. Oh, Bang Rambun. Ya, takut. Lu pas NIC saya ada gak? Ada kok pas NIC saya. Yang gak ada pas JJM dulu, aku sedih banget gak kebagian pas JJM gitu. Jujur sedih banget, sesedih itu. Jadi kan pas JJM aku two shoot, sisi pertama sama Fanny sama Jesslyn. Aku gak kedapetan perform di JJM. Terus kayak sedih aja, soalnya kan event yang aku suka ya, Jack Japan Matsuri gitu. Tapi ya udahlah, penting aku two shoot pakai yukata. Terus abis itu, soalnya aku kebagiannya event itu event on air, event yang ada di apa Piala Presiden gitu. Ya udah, aku seneng. Pengalaman berharga banget di game. Iya, deras banget nih, langsung hujan. Tapi takut ada petir. NIC saya pertama dan terakhir. Kedengeran gak sih aku ngomong? Ingat tuh shoot yukata Feby sama kipas TV. Iya, pakai kipas Tokyo Idol Festival waktu itu sama Happy Sang. Masih inget ya? Coba aku pakai aku. Kedengeran gak sih? Oke. Keren enggak? Jadi ngomongnya harus agak kencangan juga sih. Jemuran? Enggak ada jemuran, enggak. Oh, ini dia headsetnya. Sekarang jam berapa ya? Tes. Lebih kedengeran kan? Pada kaget. Maaf. Lupa. Tuh, 46 lu mana? Ada, masih ada. Aman. Kedengeran vape sampai ke kamar nyokap, ya ampun. Maaf, lupa. Lagi nyetrika nih, perlu dukungan dan semangat. Semangat Kak Kenny nyetrikanya, ya ampun.
kedengaran banget ya. Besok pulang teater Discord ya. Discord. Aku punya Discord. Coba ditiup. Jangan ntar berisik lagi. Orang pada main itu apa namanya, klub-klub itu ya, ngapain pakai itu coba, kan ada Discord. Eh merek ya, astaga. Eh nggak apa-apa lah, udah sehari ini lagi. Lo tau gak Kenny itu cowok apa-apaan, kalau Kenny cowok. Langsung invite. Semesta menangisi kepergian Feby. Ya ampun, jangan gitu dong. Jadi sedih. Si sedih. Emang. Jangan diskos Feby Nevi nemenin diskusi sedih. Bisa video call selama bekerja. Wow. Langitnya gak dirastik buat besok, ya ampun. Kepergian dong, emang meninggal dunia apa? Iya. Slow aja, masih ada di dunia kok. Masih ada orang yang namanya Feby Komaril, tapi F-E-B-I, bukan F-E-B-Y. Makasih. Enaknya ntar pas video aku ngomongin apa ya? Ngomongin One Piece sih sampai kelar, ya ampun. Enggak lah. Enggak kelar-kelar. Iya, Feby masih di bumi kok, belum ke Mars lo aja. Bibi Nevi mau jadi lembaga amal. Jadi kalau mau main film, mau main film apa? Aku mau main film jadi anak sekolahan. Jujur. Pengen. Tapi nanti mau nyoba-nyoba casting sih, insya Allah. Dukung ya. Petir. Iya, deras banget hujannya. Gak banjir kok, tapi di luar. Apa betul Mars kalau lagi sedih jadi marshmallow? Betul. Saya mau sampai Pertamax nih. Kayaknya enggak deh. Soalnya aku lagi kurang tuh banget. Amin, semoga ya.
Aku mau nyoba jadi apa aja pokoknya. Kalau bisa semua profesi aku coba. Mau jadi politikus juga nggak apa-apa. Cara dukungnya gimana? Ketik Rex pasti Feby, kirim ke nggak tahu kemana, kemana aja dah. Halo Arinov, balik lagi nih. Ya dukungnya dengan doa lah. Jadi akuntan aja. Enggak. Nanti kalau aku tawarin casting mau ya, hehe. Boleh. Jadi perlu baca sih. Jadi ego. Wow, no. Iya, yeah. Nanti kok dikit lagi. Wow, musim sakura akan segera hadir di Jepang, weh, keren. Di sini masih musim hujan ya? Memperdalam ilmu kopi water aja yang gitu. Iya sih, pengen. Baby for Menteri Agama. Jangan dah, nggak bener ntar yang ada kalau aku yang mimpin. Jadi ibu dari anak-anakmu kan? Jawab begitu, bisa aja. Sini join sama gue jadi akuntan. Nggak dulu. Lagi nggak pengen mikirin angka-angka. Di sini penebangan sakura. Ya Allah, sedih banget. Pohon sakuranya ditebang ya. Musim kelulusan. Februari dong terakhir kalinya. Halo, Didinya Anin. Jadi menteri cabang perikanan Jepang. Jadi mapres ya. Mapres enggak deh, enggak dulu. Feb, nanti mau jadi selebgram tidak? Waduh, Instagram aja jarang mainin tuh, Pak. Gimana mau jadi selebgram? Selebtweet iya, bikin onar. Irrealistis banget sih, Bi. Jangan kayak gini apa? Bikin idol group seperti Lyrica School. Wow, keren tuh. Jadi rapper ya. Jadi PNS. Itu kebanggaan orang tua tuh nanti. Kalau jadi PNS. Jadi podcaster. Kenapa harus seleb TikTok sih? Nggak bisa aku tuh bikin konten. Pengen di warna juga, Feb, jarang nonton. Ya nonton dong. Bikin INC Idol Mangdu, Feb. Nggak dulu deh. Aduh. Ya jadi diri sendiri aja. Jadi stand up. Aliansi X Academy. Dokter Sojo. Sojo kompleks nih. Nggak dulu. Pak Komar suka sama PNS gak, Feb? Gak tahu. Rahasia banget. Abis grade gak mau liburan. Ih, pengen banget sumpah. Aku tuh pengen banget ke Jogja. Tapi gak tahu jadi apa enggak sih. Insya Allah.
pengennya sih nih, pengennya doang. Aku kan kebanyakan pengennya. Kenapa sih nanyain papa aku? Kemarin juga di pajama pada nanyain papa. Kayaknya nanti besok nonton deh dia. Iya, iya pengen banget ke Jogja. Sumpah waktu itu tuh pas aku ke Jogja cuma sebentar doang kan. Cuma kayak ya buat perform sama generasi 7. Jadi kayak cuma sebentar banget. Habis itu handshake trial kan. Ya sebentar, nggak lama. Pengen jalan-jalan. Cie, pada semangat banget nih Jogja. Emang kalau ke Jogja pada mau ketemu? Kan aku mbak-mbak biasa. Kok kemarin suka makanan apa? Suka roti buaya, suka makanan-makanan Betawi dia. Sekolah kalau nggak pernah studi tour ke Jogja. Tapi aku nggak pernah study tour ke Jogja loh. Waktu itu bukannya study tour sih, kayak kunjungan doang pas SMA ke apa Istana Presiden di Bogor. Udah itu doang. Emang dah parah SMA-nya. Mau pindah ke Jogja gak? Sekolah di Jogjanya mau. Kuliahnya iya. Ukuran sepatu papa dong, ngapain? Mbak-mbak biasa yang menginspirasi banyak orang. Ya ampun. Ayo dong, ada yang endorse ke Jogja. Gitu. Bisa dikit ke Semarang, bisa lah. Bisa, bisa. Nah, tinggal di Jogja. Astaga. Saya cabut dulu ya. Dadah Gempi. Semoga mimpi sama ceweknya. Iyalah, kalau misalnya sama usinya. Kan usinya aku. Dia buka jaket kenangan ke candi. Seru banget nih. Pengen ke Jogja. Keluar pulau belum pernah. Sumpah. Gak punya Oshi. Kan ada Sinta. Oh iya, Sinta juga udah. Oh iya, besok lusa my pack-nya pada JKT dong. Yeah. Oh iya, berarti aku juga dong. Lupa. Lupa, my pack aku itu foto aku sendiri. Nih, lihat nih. My page. Kok nggak bisa sih? Jadi
Nggak tahu guys, lupa password. Nanti aja aku kasih tahu ya. Iya sumpah, my page aku foto aku sendiri. Tadinya kan ke Sanjur, terus aku ganti. Udah MVP 500 belum Feb aku nih, boro-boro. Cabut keanggotaan. Enggak OFC, enggak. Si Aiko no OFC. Dia mau nonton pajama tadi. Ya ampun, pada deaktif akun. Pernah isi poin belum? My page ganti foto Mbak Putri. Kak Putri jadi Uma ya. Ini yang ngomong pensi pada bener gak sih? Sumpah serius nanya. Serius nanya. Takutnya tuh pada kayak pensi, habis itu balik lagi. Ngomong pensi cuma buat nyenengin usianya yang udah mau keluar gitu. Enggak tahu sih, ya ya lebih bagus emang dukung JKT lagi. Pensi pentas seni, bener, bener banget pentas seni. Pensi beneran. Aku kuat bilang pensi, aku vakum aja. Canda pensi. Pensi jadi akun baik. Iya nih, anukun akun meresahkan emang. Enggak, bercanda. Pensi itu hanya mitos. Pensi warna, pensil. Jujur aku gak pensil lagi corona. Mau ngusin Mbak Zahrin. Emang masih ada Mbak Zahrin? Bagus. Ih, kenapa sih? Aduh, kur. Apa kenangan terbaik kamu dengan member lain? Kalau kenangan, aku mau cerita sedikit sih waktu itu pas Soniki Sakagari. Tepat 3 hari lagi, setahun. 3 apa 4 ya? 3. Soalnya kan kalau misalnya besok tanggal 11, 12, 13, 14. Ya, 3 hari lagi 4 tahun. Kalau besok ya. Aku tuh waktu itu pas Soniki, ada yang ngasih minuman, kayak ngasih semangat gitu-gitu. Sampai sekarang aku gak tahu orangnya siapa. Di kulkas ada semangat Kak Febi. Kayak belum ada yang ngaku gitu sampai sekarang, bingung. Gak tahu siapa yang ngasih. Tapi aku curiganya sih Freya, soalnya yang satu lagi minumannya dapat dari Ola. Tapi satu lagi gak tahu dari siapa. Pensi mau fokus jadi anak indie. Iya, jadi waktu itu Kak Kenny lagi MVP pas banget aku Sonichi, jadi dia orang satu-satunya yang dapat tanda tangan aku pas di Sakagari, pas di bajunya. keren Kak Kenny. Padahal harusnya nextnya MVP di aku tuh, tapi ya udah. Ya udah. Dari Eri kayaknya enggak deh. Aku curiga sih Freya.
Iya, bisa jadi deh sih. Nggak tahu juga sampai sekarang aku belum tahu yang ngasih itu siapa. Serem banget ke petirnya. Belum MVP. Iya, karamu mah pas MVP usianya langsung great. Kabucinya great. Itu aku nonton, aduh. Itu aku nonton. Di belakang tapi. Kenny udah bahagia sama Katrin. Aduh, Kak Kenny. Tapi hujan gak sih? Ini hujan di sini. Backsoundnya iya nih udah ada petir ya takut buat lucu dari Badrunnya. Kayaknya nggak mungkin deh. Kita takut nih, tolong dong ponakannya Zeus kasih tahu petirnya. Takut, sumpah takut. Tahu-tahu dari Kamerun lebih nggak mungkin kayaknya. Mau mencari kebahagiaan di mana lagi ya, di Malang dong Kak Farel. Kan banyak ciwi-ciwi Malang. Aduh, kan Malang banyak coffee shop tuh, di situ kan banyak ciwi-ciwi cantik biasanya pada nongkrong-nongkrong. Emang dah si paling tahu. Yuk ke Bali Bi. Takut aku sumpah ya. Aku dari dulu kayak apa ya? Kalau misalnya pada bilang ke Bali, ayo Bali Bali gitu. Takut sama monyet. Jujur ada traumatis sama monyet aku. Jadi takut. Rasio bisa diundur tahun depan gak sih? Ya ampun. Sedih. Pengennya sih 2025 aja rasionya. Gak seluruh Bali ada monyet dong. Iya, tapi takut, tetap takut. Gak tahu kenapa yang ada di pikiran tuh Bali. Lo dikejar-kejar monyet gitu. Enggak, sumpah takut. Takut banget. Lama gak ngobrol sama lo, ha. Bisa ngobrol di lain tempat suatu saat. Surabaya aja yuk berjemur di Kenjeran. Pengen juga ke Surabaya. Ya ampun, aku tuh pengen banget ke Jogja sama Surabaya sih. Emang paling ini banget kotanya, paling dirindukan. Sebab waktu itu takut untuk sesajen. Ih, serem banget. Udah paling bener itu ke Malang aja. Malang itu tempatnya emang dingin banget ya. Kenapa bisa takut monyet? Itu pernah tadi ceritain gak ya? Jadi saudara aku pernah dicakar monyet gitu. Aku takut. Soalnya aku benar-benar lihat langsung pakai mataku. Lagi main badminton kan. Terus karena ada proyek di deket-deket rumah deh, pokoknya ada proyek.
yang tadinya itu kayak hutan, hutan-hutan gitu deh, pokoknya masih banyak binatang-binatang. Terus tiba-tiba saudaraku dicakar kakinya, takut sumpah. Di situ langsung aku lihat banget soalnya, terus semuanya tuh langsung kabur gitu aja. Saudaraku dijahit kakinya, terus kan dia yang kecakar, aku yang nangis sekejer banget sumpah. Ih, serem banget, ya ampun, takut. Iya, monyet liar gitu, apa, di hutan gitu kan, soalnya bekas hutan. Serem, sumpah serem banget, ya ampun. Masih kebayang kalau bisa diingat kayak gini. Gak tahu, aku lagi main badminton kan, pokoknya deket situ. Emang pikiran bakal aman aja kan, gak kepikiran kalau itu bekas hutan atau gimana. Dan gak kepikiran kalau monyetnya bakal main ke sana-sana juga. Aku lagi main, tiba-tiba kayak tuh kita lari, terus kayak teriak-teriak gitu kan saudaraku, ada monyet, dia dikecakar. So aku lihat banget darahnya berceceran, takut. Disitu dia langsung dibawa ke itu rumah sakit deket gitu, dijahit, ditakut. Enggak ngomong kasar atau apa kok, sumpah. Serem. Untung dia enggak jadi monyet cantik. Jadi ingat temperan enggak sih, games yang lari-lari dikejar-kejar gitu. Suka ghosting. Temperan, iya kan, bener, temperan yang dikejar-kejar monyet gitu. Itu makanya aku takut. Terus kalau misalnya ke Bali gitu, gak kebayang. Terus kan tiba-tiba kayak ada di kepala atau apa, gak bisa, takut. Apalagi naik gunung, gak bisa aku. Takut gak bisa nahan omongan, takut kayak, ah capek nih, kayak udah pikiran capek, pasti kan kayak diperlambat gitu gak sih? Kalau aku denger ceritanya gitu, kalau naik gunung, gak boleh sembarangan, takut. Naik motor tuh aja ya, yeah. Katanya Feby Besari, apaan sih, enggak follow juga enggak, follow deh di IG. Feby Besari. Gunung Sahari Mangga 2 dong. Feby Great jadi akun barbar ya, enggak, bismillah enggak. Naik gunung ligamen lu apa kabar? Iya, serem kan naik gunung, terus takut. Kan sakit. Berapa hari gitu. Naik pelaminan ya. Bisa. Bismillah rekam posting. Ih, anuku nih. Pengikutnya Aldita. Tapi kalau naik gunung itu pengen apa, nonton Fuji Rock sih. Ya kan naik gunung gitu. Ya kan Heki-san kalau ke Fuji Rock. Tapi kan di Jepang beda.
Aduh ya Allah, maaf ya, nggak bisa ditahan ngomongan kacau. Tidak ada yang mengingatkanku. Pengalian isu. Lihat 3 harian gitu. Keren. Keren emang Fuji Rock. Wow, keren sekali. Nggak bisa, jangan. Diam-diam ngikutin akun gosip. Enggak, itu emang ada di explore. Jangan gitu dong. Malu. Paling bagus pergi ke jalan yang benar, Beb. Iya, benar, ajak Vivi dah ke jalan yang benar. 3 sampai 4 hari musik atau dance di Fuji Rock Festival. Iya. Terima kasih Fuji Rock. Wow. Aku jadi mengalihkan isu. Explore adalah cerminan search. Emang iya? Ya ampun. Tapi explore aku tuh rata-rata fanbase-fanbase tahu. Sumpah. Berarti emang cerminan aku JKT ya. Aku udah ikut 20 kali Fuji Rock Festival. Wow, keren. MVP. Vivi deket gak sama rumah lo? Jauh, beda. Beda itu. Beda arah mata angin. Udah apa, jangan dibahas lagi. Bilang aja kalau Feby Soms. Ih, apaan sih? Ya, gak suka dikata sombong, sumpah demi. Kenapa sih, Kak? Udah dong. Ntar takut keceplosan aja. Ikut Fuji Rock lah. Ikut Fuji Rock lalu gak jadi. Kamu dicupuin Fuji Rock sama aku. Kenapa? Feby, kenapa, Kak? Pengen ngetur kasar Gabi? Enggak dulu. Gunung Ciremai. Wow, keren. Enggak dulu. Enggak salah lagi. Enggak. Udah stop, jangan ngomongin artis yang itu. Good. Ayo Feby istirahat. Minum dulu kali ya. Nyelip. Aku kan friendly, family friendly loh. Asik. Hei.
Baby kemarin I love you so much. Bohong ah. Masa sih 30 menit menuju las pertama. Baby dia. Enggak, apaan sih? Ah, udah. Siap-siap pertama. Oke. Okay. Tapi masih ngakak ya emang. Endless friendship. Enggak. Enggak, udah please stop. Enggak mau. Jangan gitu dong. Kamu yang terakhir. Bohong. Aduh. Tapi kayaknya aku bakal kangen suasana Sudirman sih. Kalau aku sendiri, cita-citaku tuh dari dulu kerja dari SCBD, berangkat 9 to 5, berangkat jam 9, berangkat kerja jam, masuk kerja jam 9, pulang jam 5, ngerasain pulang naik MRT, naik KRL. Mungkin emang aku bisa ngerasain itu sih sekarang dikit-dikit pas di JKT. Kayak seru aja gitu. Pulangnya bareng orang-orang kan, bawa name tag. Aduh, enak banget dah. Tapi kerjanya pasti pusing banget kan. Oh iya, wanita karir. Amin, amin. Mana ada CBD datang? Lah ada lah. Kan 9 to 5 kerjanya. Tergantung kantor sih. Iya gak sih? Penarus hor di KRL gak? Sering banget. Tadi aja itu pulang penuh banget KRL-nya. Tapi seru. Jangan nikah dulu kalau gitu, ya ampun. Emang dah nggak akademi, nggak semuanya pada nyangkanya aku doang yang nikah. Dan cita-cita aku itu nggak cita-cita sih sebenarnya, cuma keinginan aja di sebut gak ya, nanti aja deh. Jadi kayak Yud pernah bikin surat buat aku yang aku mana dereng 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 dereng. Jadi pas Kak Yud bilang ini, sejujurnya tuh aku pengen banget. Makanya suka apa, ketahuan nge-like postingan di itu, di akun itu. Soalnya pernah ada cita-cita buat magang di situ atau kerja di situ sih. Hei. Keren. Mau lihat-lihat gak? Aquarius cocoknya sama Shio apa? Aku nggak tahu Shio, tapi Shio aku naga mas. Pep, nih kan lo mau prewed di FX? Nggak tahu deh. Ntar aja nikahnya bareng sama aku lah. Kanara umurnya sama kayak aku kan? Apa lebih tua Kanara? Kayaknya lebih tua aku sih. Orang Kanara mukanya muda. Kayak Eri. Astagfirullahaladzim, takut. Kanara.
Ya, Feby Nozomi keren banget proyeknya. Gak bisa dibacain satu-satu sih, soalnya dikit lagi aku udah mau kelar. Hehe. Maaf ya. Tuh. Keren. Nu. Jadi ini ada fan art sama ucapan ya birthday message. Mungkin sekalian ngucapin happy graduation kali ya. Tapi aku udah lihat semuanya sih. Mungkin kalian mau lihat. Sakagari. Keren-keren. Dan faktanya tuh rata-rata pada ngefan artin aku pas rambut pendek. Kayaknya kalian udah pada tahu ya, soalnya aku mau potong pendek lagi nanti. Tuh, wey, Kagami. Aku facial first ya. Keren banget no, tung tung. Gemes banget ada nome tadi. Ini ada meme. Meme dibaca meme. Tuh. Ini sih lucu. Pentagon, hexagon, oktagon, my sadness gone. Lucu. Birthday girls, ini keren banget kayak di Jepang gitu. Ya gak sih? Diedit, keren. Ini. Ini baca, ini bahasa apa deh? Bisa kebaca gak? Wih, ini sih banyak banget. Wow, keren. Ini pas aku TBK nih pasti. Ini pas aku bikin Feby DIY. Ini pas apa nih? Lucu banget. Umaru. Domaru. Ini sih, ini suatu tamparan buat aku. Emang dah ekop. Lihat ya, caption away. Bisa kebaca gak? Di saat itu juga aku langsung mikir, wah parah banget sih ini orang. Ingat satu gelas, gak jadi. Wey, ini nih tuh. Pokoknya hari ini kamu tidur di luar, aku gak mau tahu. Dah. Ini yang di video aku pas lagi make baju BD ini. Penlaternya pada panjang-panjang banget, keren. Ada Kak Yui. Emang dah parah. Dark joke. Nih, ada juga no Umaru. Ini fan letter panjang banget. Ini keren. Pas SSK. Ini udah masuk ke fan letternya lagi. Nih Kabib nih. Dan special message-nya yang dari Kak Iyut. Wah, ternyata di DM, Pak. Tering. Niat banget sih, ya ampun. Keren. Dan ini waktu itu yang pada tim sibuk di Surabaya ya. Ya ampun. Kangen banget. Kanoe mana sih? Kok udah jarang banget ada. Udah jarang banget nih negor.
Mana yang Febinus di satu lagi? Sebentar, sebentar. Duh, gimana ya? Bukan di sini coba tuh. Udah ketumpuk banget. Tapi aku pengen nunjukin ini sih. Nih. Ini fan letter aku. Banyak banget coba. Ah. Ini masih belum semuanya yang kemarin-kemarin pada di birthday. Belum aku taruh sini. Ini banyak banget. Dari aku zaman aku Zenza. Terus aku rutin gitu tuh. Dan asal kalian tahu sih, bahkan kayak giniannya pun aku masih simpan. Aku nggak mau hilang giniannya, jadi biar aku tahu orang-orang yang pernah ngegive atau ngasih surat ke aku. Banyak banget. Masih suka aku baca-bacain tau kalau misalnya kadang kalau aku overthinking. Overthinking banyak seru. Kadang yang fan letter gitu kayak suka ngasih scan-scan gitu terus ke apa gitu tiba-tiba. Aduh, suara aku udah mulai. Badan aku udah mulai anget lagi. Via DM yakin gak dibaca? Siapa bilang? Via DM malah baca. Baca semua. Ya emang mungkin aku gak nunjukin kalau misalnya aku ngebaca gitu. Gak ada tombol sini atau apa, pasti aku baca. Tenang kok. Bisa bikin buku. Oh, iya ya, keren. Let. Iya, makasih ya udah apa namanya? Jujur anget badan aku, nggak tahu kenapa emang dari kemarin sih sebenarnya kurang enak. Kemarin tuh aku seharian bener-bener tidur doang. Kayak badan masih ngerasa sakit. Dan semoga kalian besok nonton Pajama ya. Jangan sampai enggak, sumpah. Kalau enggak nyesel banget. Nyesel, senyesel-nyeselnya. Ini terakhir aku, terakhir akademi. Dan kayak enggak perform lagi gitu. Bukan yang kayak, oh ya besok Pajama gitu. Besoknya lagi perform, enggak. Ini benar-benar terakhir. Jadi nonton ya. Oke. Besok ada yang spesial. Spesial banget.
Enggak nangis, enggak. Aku cuma ngasih tahu doang. Doain ya, semoga lancar. Yeay. Enggak nangis, enggak nangis. Spesial pengumuman tidak jadi grade, ya ampun. Enggak sedih, sumpah. Sedihnya aku tampung benar-benar buat besok aja gitu. Aku nggak mau sedih sekarang. Walaupun emang sekarang showroom terakhir sebagai member JKT. Udah, besok kita nangis di Boku no Sakura aja. Maaf ya, aku nggak bisa sebutin 1 sampai 10, sampai 100 kayaknya. Tapi bisa sih. Coba. Aduh. Kamu moderator terbaik webinar, makasih. Ah, jangan gitu dong, terharu. Yaudah, aku bacain yang di podium aja ya, mungkin. Nomor satu ada Eki-san, makasih Eki-san. Udah nonton nih dari awal. Yeay. Kedua ada Rambo. Bang Rambo. Yang gak mau dipanggil, Kak. Nomor tiga ada Saki-san. Halo Saki-san. See you video call ya. Nomor 4 ada Night Rider, Kang Nasron. Halo Kang Nasron. Cik. Nomor 5 ada Namja. Halo Namja. Ya ampun. Nomor 6 ada Yui. Halo Kak Yui. Makasih. Kadonya belum aku buka kok yang tanggal 11. Nomor 7 ada Sadly. Halo Sadly. Si sedih. Makasih ya Sadly. Oh, nomor 8 ada si sedih nih. Hey, Yanukun, makasih ya udah nonton. Yang udah nungguin banget webinar dari kapan tahu. Maaf ya, aku jarang webinar. Nomor 9 ada Kalvian. Halo. Siapa nih? Enggak, Kak, makasih ya udah podium 9. Nomor 10 ada Kak Adri. Halo Kak Adri. Kak Adri besok nonton enggak? Nomor 11 ada Ben, ada Ten. Halo Kak Ben. Makasih ya Kak Ben. Nomor 12 ada Kabibnya Feby doang. Enggak bohong. Bohong ah. Makasih Kak Kabib. Nomor 13 ada Hasbi LH. Halo Kak Hasbi LH. Nonton setiap webinar. Jangan sedih-sedih dong. Wow. Oke. Okay. Pada sedih. Ih, kenapa pada sedih? Jangan sedih. Aduh, kenapa sekarang? Makasih ya semuanya. Aku masih ada di bumi. Tenang. Yuk, tahan buat besok. Mau SS gak? Aku mau SS sama bonekanya Riva sama Neka. Udah, gak usah pakai headset lagi.
Terang banget, pusing. Ih, bonekanya Riva namanya siapa? Niva aja kali ya. Ya udah. Febi akan selamanya jadi Kapten Jerapah. Mau foto bajunya. Mau SS bajunya. Moderator webinar. Udah ya, makasih semuanya yang udah nonton. Febza, eh Zara, kenapa kamu baru muncul sih? Ya, gue telat banget. Makasih ya, tenang, kita masih jadi teman, jangan sedih-sedih. Makasih ya. Dadah. Well, balik well. Very. Dadah. I love you 3000. Tapi 50-nya cashback-nya. Dadah. Dadah sampai bertemu. Enggak. Canda. Dadah, makasih banyak ya semuanya. Maaf aku gak bisa sebutin 1 sampai 100. Janji ya, masih jadi teman kita. Bye bye. Dadah. Bisa lihat SS gak sih? Coba aku foto aja deh. Dadah. Kalian semua masuk ke story aku. Dadah. Dadah. Bye-bye. Mwah. See you when I see you. Bye-bye.